Halo, halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan share beberapa perubahan, beberapa fitur yang ditambahkan di update terbaru MIUI 13 untuk HP Poco X3 Pro ya. Jadi Poco X3 Pro khususnya pengguna di Indonesia baru saja mendapatkan update MIUI 13 ya. Nah, di sini saya akan share saja beberapa perubahan yang ada di update MIUI 13 Poco X3 Pro. Yang utama perubahannya adalah di versi Android-nya. Jadi Android versi yang MIUI 13 sekarang adalah versi Android 12 ya. Seperti ini Android 12. Jadi ya, yang perubahan yang paling besar adalah perubahan di versi Android-nya, sudah pakai Android 12 sekarang. Kemudian Android Security Patch update-nya ada di Februari 2022. Kalian kalau cek all spec sini. Jadi untuk yang RAM 6 ini ada tambahan memori 6GB plus 2GB tambahan virtual memory. Kemudian jangan lupa sebelum kalian melakukan update ke MIUI 13 atau ke Android 12 ini ya, bahwasanya untuk update Android biasanya ada aplikasi, beberapa aplikasi khususnya pihak ketiga ya, yang bukan dari Google Play Store yang nggak support ya. Jadi kalau kalian install aplikasi pihak ketiga di luar Google Play Store, kemungkinan ada beberapa aplikasi yang nggak support, nanti nggak bisa dibuka aplikasinya. Jadi solusinya ya itu tergantung pengembang aplikasinya. Jadi silakan kalian tanyakan ke pengembang aplikasinya untuk segera mensupport aplikasinya biar support Android 12. Ya mau nggak mau kalian laporkan ke pembuat aplikasinya atau bisa juga kalian downgrade lagi ke Android 11, itu terserah ya. Bisa downgrade lewat rename, kalau rename nggak bisa ya kalian downgrade-nya lewat PC UPL dulu. Kemudian perubahan yang lain, mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung setelah update ke MIUI 13 ini ya. Jadi setelah kalian lock di sini kayak ada logo hijau, warna hijau seperti kamera. Bagi pengguna yang mengaktifkan face unlock ya, nanti kalian akan temui logo hijau seperti ini. Itu nggak apa-apa, wajar ya. Ini adalah fitur yang diperkenalkan di Android 12 ya, MIUI 13. Pokoknya di Android 12 ada fitur seperti ini yang memberitahukan ke pengguna bahwasannya untuk kamera dan mikrofon sedang diakses. Begitu juga kalau kalian akses kamera ya, kalian buka kamera nanti akan muncul logo hijaunya lagi, tetapi untuk kamera ini cuma bulat saja ya. Kemudian ada beberapa aplikasi yang butuh akses kamera dan mikrofon, nanti kalau dibuka ya ada muncul logo hijaunya ya. Seperti di recorder seperti ini, kalau kalian sedang merekam nanti akan muncul ini logo hijau, kemudian ada logo mikrofonnya ya, berarti HP-nya sudah mengakses mikrofon. Jadi jangan kaget kalau kalian mengalami hal yang sama ya, ada kayak icon hijau muncul seperti ini, berarti HP kalian sudah mengakses kamera ataupun mikrofon. Itu adalah fitur yang ada di Android 12. Kemudian tambahan fitur yang lain adalah fitur dari sidebar, bilah sisi kali ya kalau bahasa Indonesia-nya. Jadi di sini kalian bisa mengakses sidebar dari sebelah kiri maupun sebelah kanan ya. Jadi aplikasi akan masuk ke sini semua. Aplikasi yang bisa berjalan floating Windows ya, kalau misalkan aplikasi semisal YouTube kan nggak bisa floating Windows kecuali yang premium, maka aplikasinya nggak bisa masuk ke sini. Jadi misalkan kalau kalian buka aplikasi dari sidebar gini, nanti aplikasinya akan terbuka secara floating seperti ini ya. Begitu pula yang lainnya. Kemudian dari sini kalian juga bisa mengurutkan aplikasi mana saja yang pengen ditaruh di paling atas ya. Mungkin aplikasi-aplikasi utama yang sering kalian buka bisa kalian utamakan, kalian taruh di paling atas ya. Kalian scroll ke bawah, ini ada tambah di sini. Jadi kalian atur manual saja, misalkan Facebook yang pertama, kemudian Tokopedia misalkan, kemudian galeri, kemudian yang lainnya terserah sih ya. Kalian urutkan saja, maka nanti urutannya seperti ini ya. Kemudian yang bawahnya kalau nggak kalian isi ya, nanti akan diacak urutannya ya. Kalian pencet down seperti ini, nanti urutannya yang pertama Facebook, Tokopedia, galeri, CPU throttling test seperti ini ya. Kemudian bawahnya juga masih ada tapi random, urutannya random. Sidebar ini bisa kalian akses di menu setting, setelan, kemudian ada spesial fitur. Di sini ada sidebar ya, kalian on kan saja always show sidebarnya, kalian on kan kemudian untuk lokasi sidebarnya bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Ini kalian tap di toolbox position, kalian pindah ke sebelah kanan juga bisa.
Nanti seperti ini. Kemudian perubahan yang lain mungkin saat kalian ngecas ya, jadi animasi chargingnya sudah berubah seperti ini animasi chargingnya. Kemudian untuk saat ngecas kan ada suaranya, itu suaranya bisa kalian matikan ya. Jadi ada pengaturannya, settings, kemudian sound and vibration, kemudian scroll ke bawah additional settings. Nah di sini ada play sound when charger is connected ya. Jadi kalau on nanti ada suara saat ngecas seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan kalian matikan seperti ini, nanti nggak ada suaranya. Cuma ngecas aja ya, nggak ada suaranya. Oke, ini tambahan play sound when charger is connected. Kemudian perubahan yang lain ada di mode dark mode ya. Jadi kalau kalian aktifkan dark mode, ada di settings, kemudian display, kemudian kalian aktifkan dark mode-nya, mode gelapnya. Nah, biasanya di sini kalau di more dark mode option, di sini kan kalian bisa memilih aplikasi mana saja ya yang bisa dibikin mode gelap atau mode biasa. Tapi di sini individual apps-nya nggak ada tercantum di sini ya. Hilang, nggak tahu ini bug apa, memang MIUI Xiaomi sendiri menghilangkan fitur ini, kurang tahu juga. Jadi yang jelas kita nggak bisa mengatur aplikasi secara manual ya, secara individu ya, mau dark mode atau mode biasa. Kemudian untuk refresh rate-nya masih sama 120Hz sama 60Hz. Kemudian perubahan yang lain ada di fitur kamera ya, tapi entah ini fitur ini ada di MIUI 12.5 yang terakhir apa enggak. Ketika kalian buka kamera, kemudian kalian masuk ke video ya, kemudian tap di menu, kemudian settings. Nah, di sini ada tambahan fitur shoot with screen off. Jadi kalau fitur ini on, kalau kalian melakukan perekaman video ya, dengan video, kemudian setelah lebih dari 3 menit kok tahu-tahu layarnya hitam atau mati, itu nggak apa-apa. Karena videonya masih merekam, kameranya masih merekam, tapi cuma layarnya dimatikan untuk menghemat baterai. Kemudian untuk yang lain, bagi yang mengharapkan ada widget terbaru, ini nggak ada ya di update MIUI 13. Widgetnya masih sama seperti di MIUI 12.5, tapi itu bisa diakali dengan menginstal aplikasi tambahan ya. Jadi ada caranya sih untuk menampilkan widget model terbaru Android 12 pakai aplikasi tambahan. Untuk saat ini, setelah kalian update ke MIUI 13, untuk widgetnya tampilannya masih sama seperti di MIUI 12.5. Kemudian ini tampilannya wallpaper, widget, setting juga masih sama ya. Ini sudah saya screenshot. Jadi untuk AnTuTu benchmarknya dapat sekitar 564 ribuan. Kemudian untuk Geekbench 5 ini skornya, single core-nya 760, kemudian untuk multi core-nya 2612. Kemudian untuk CPU throttling test-nya kurang lebih sama seperti di MIUI 12.5 ya, jadi ya tetap banyak merah-merahnya. Kemudian di MIUI 13, Android 12 ini kalian bisa mengambil screenshot, partial screenshot ya, jadi kalian bisa mengambil sebagian dari screenshot, bukan screenshot layar penuh ya. Jadi kalian bisa tap 3 jari, tahan saja, nggak usah di swipe, tap 3 jari di mana saja. Kemudian kalian pilih ini mau model screenshotnya kotak atau bebas atau lingkaran. Misal kalian pilih bebas ya seperti ini ya, kalian ambil screenshot seperti ini. Oke, nanti hasil screenshotnya seperti ini ya. Kemudian kalian save. Nah, kemudian kalian bisa buka misal di galeri. Oke, di sini ada hasil screenshotnya ya. Atau mungkin kalian bisa model lingkaran, tinggal gini saja, kalau lingkaran gampang saja. Dan save. Oke, ini adalah hasil screenshotnya. Ini adalah partial screenshot, bisa kalian setting. Masuk ke settings, kemudian additional settings, setelan tambahan. Di sini ada gesture shortcut. Nah, di sini ada partial screenshot ya. Defaultnya on sih ya. Bisa kalian off kan sih, memang kalau memang nggak dipakai fiturnya, atau bisa kalian on kan, jadi tap 3 jari. Kalau screenshot biasa kan swipe. Nah, ini full screenshot, full screen. Kemudian perubahan yang lain sepertinya nggak ada ya. Untuk control centernya masih seperti control center yang lama, tapi bisa kalian akali dengan install aplikasi tambahan, sistem UI plugin, dan mic cache biasanya.
Kemudian perubahan yang lain, mungkin ada yang kehilangan game turbo ya. Jadi di special fitur ini nggak ada untuk akses game turbo. Tenang saja, karena game turbo bisa kalian akses dari menu security ya. Menu security atau keamanan, kemudian scroll aja ke bawah, di sini ada game turbo. Jadi ada beberapa aplikasi, termasuk game turbo, bisa kalian akses dari sini game turbonya. Oke, bisa kalian atur dari sini walaupun nggak ada di menu special fitur. Oke, mungkin itu saja beberapa perubahan, beberapa fitur tambahan yang bisa saya sampaikan di update MIUI 13 Android 12 untuk HP Poco X3 Pro ini ya. Mungkin belum saya explore untuk semua fiturnya, mungkin ada beberapa fitur yang terlewatkan. Jadi yang bisa saya sampaikan cuma itu saja. Kalau ada tambahan silakan kalian tambahkan di kolom komentar saja ya, biar yang lain juga pada tahu. Oke, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like dan share video ini kalau memang bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sigit Prastowo silakan di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.